Rezi Hairstylist cocok di Indonesia. Sekarang sedang terpapar COVID-19 varian terbaru Omicron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Nexus dimanapun kalian berada. Di sini Mimin akan menyajikan nih beberapa foto IT yang sangat cantik versi kartun. Versi manakah yang sahabat semua suka nih? Dari semuanya sangat cantik dan juga elegan. Dan selain di sini ada wajah foto IT versi kartun, di sini juga ada pernyataan dari Nikita Mirjani. Nikita Mirjani menginformasikan bahwa sahabat sekaligus hidro dari Ayu Titi, Krisna Fahrezi, terpapar pula virus corona. Ternyata bukan hanya Ayu Titi yang terpapar COVID-19. Di sini sang hairstylist Krisna Fahrezi juga sedang terpapar Omicron. Semoga Ayu Titi dan juga artis-artis yang lainnya bisa segera sembuh dan pulih kembali dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala agar bisa memeriahkan kancah perfilman dan juga pertelevisian Indonesia. Oke sahabat, selamat menyaksikan di kartun versi Ayu Ting Ting dan juga kenyataan Nikita Mirjani mengenai Krisna Fahrezi yang terpapar COVID-19 dan langsung ditelepon oleh Menkes RI. Oke sahabat, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sekarang sedang terpapar COVID-19 varian terbaru Omicron ya, sampai di SMS sama Kemenkes RI dan sekarang tinggal di Wisma Atlet. Aku doakan kamu, semoga kamu cepat normal, cepat sembuh dan keluar bisa jadi atlet, jadi Superman ya. Cepat sembuh Krisna, semangat, cayo cayo. Dan untuk Krisna Fahrezi, ingat ya, ini hari kedua kamu di Wisma Atlet. Jangan sampai kamu kabur. Karena kalau kabur, aku orang pertama kali yang akan menyuarakan Krisna Fahrezi kabur. Ingat, kamu harus jadi warga negara Indonesia yang taat peraturan pemerintah. Jangan kayak Rahel V-nya. Sahabatku, Krisna Fahrezi hairstylist cocok di Indonesia. Sekarang sedang terpapar COVID-19 varian terbaru Omicron. Ya, sampai di SMS sama Kemenkes RI dan sekarang tinggal di Wisma Atlet. Aku doakan kamu, semoga kamu cepat normal, cepat sembuh dan keluar bisa jadi atlet, jadi Superman ya. Cepat sembuh Krisna, semangat, cayo cayo. Dan untuk Krisna Fahrezi, ingat ya, ini hari kedua kamu di Wisma Atlet. Jangan sampai kamu kabur. Karena kalau kabur, aku orang pertama kali yang akan menyuarakan Krisna Fahrezi kabur. Ingat, kamu harus jadi warga negara Indonesia yang taat peraturan pemerintah. Jangan kayak Rahel V-nya. Sahabatku, Krisna Fahrezi hairstylist cocok di Indonesia. Sekarang sedang terpapar COVID-19 varian terbaru Omicron. Ya, sampai di SMS sama Kemenkes RI dan sekarang tinggal di Wisma Atlet. Aku doakan kamu, semoga kamu cepat normal, cepat sembuh dan keluar bisa jadi atlet, jadi Superman ya. Cepat sembuh Krisna, semangat, cayo cayo. Dan untuk Krisna Fahrezi, ingat ya, ini hari kedua kamu di Wisma Atlet. Jangan sampai kamu kabur. Karena kalau kabur, aku orang pertama kali yang akan menyuarakan Krisna Fahrezi kabur. Ingat, kamu harus jadi warga negara Indonesia yang taat peraturan pemerintah. Jangan kayak Rahel V-nya. Sahabatku, Krisna Fahrezi hairstylist cocok di Indonesia. Sekarang sedang terpapar COVID-19 varian terbaru Omicron. Ya, sampai di SMS sama Kemenkes RI
dan sekarang tinggal di Wisma Atlet. Aku doakan kamu, semoga kamu cepat normal, cepat sembuh dan keluar bisa jadi atlet, jadi Superman ya. Cepat sembuh Krisna, semangat, cayo cayo. Dan untuk Krisna Farezi, ingat ya, ini hari kedua kamu di Wisma Atlet. Jangan sampai kamu kabur. Karena kalau kabur, aku orang pertama kali yang akan menyuarakan Krisna Farezi kabur. Ingat, kamu harus jadi warga negara Indonesia yang taat peraturan pemerintah. Jangan kayak Rahel V-nya.